Assalamualaikum guys. Okay, sorry lah kali ni aku tunjuk muka sebab aku bawa potong rambut. Okay, kita akan pasang kit depan sekarang ni. Itu RX79G Ground Type. So apa-apa pun, jom kita layan intro dulu. Yeah. Okey, hari ni kita sembang pasal kit yang handsome ni, RX79G Ground Type dalam siri OVA The 8MS Team. Ha, ni dia aku dah siap pasang, tapi ni straight beat lah. Memang kau tengok sendiri straight beat ni memang macam ni je lah kau dapat. Warna dia pun sama actual. Ini dia selepas custom. Kau boleh tengok sendiri macam mana aku punya kerja. Okay, aku buat detailing sikit, aku tambah color-color lain sikit. So enjoy. Okay, jom kita tengok equipment and specs. Ni dia. Okay, kau akan dapat machine gun ni. Okay, machine gun normal, beam rifle. Yang ni pun aku dah color custom dah. Nampak? Cool kan? Ini 180mm cannon yang mana korang boleh buka untuk simpankan kat dalam container tu. Open hand, knuckle hands, and then a beam saber. Yang ni korang boleh tengok ada dekat kaki dia ni. Untuk korang buat gimmick, dia selindung kat situ lah, boleh simpan. Okay, sekarang ni kita ada weapon container yang kita boleh buka. Kita balik. Kita masukkan 180mm cannon dalam ni. Okay, jom kita pasang. Macam nak pasang? Kita buka sesuatu dulu. Okey, macam ni. Buka lagi. So part-part dia macam ni, kita masuk ke dalam tu. Pasang macam ni. So comel kan. So masukkan kat dalam ni. Yes. Masuk. Dan tutup. Okey, buka belakang ni, dekat backpack ni. Kau akan tarik slide down ke bawah. Masukkan. Okey, klik kat belakang tu. And then kau kena ketatkan, baru tak buka. Dia boleh buka kat atas je. Okay, jom kita tengok articulation. Okay, start kepala dulu lah. Kepala dia boleh pusing 360 darjah ke kiri, ke kanan. Okay, boleh juga langut. Okay, tangan dia pula kita tengok. Alright, tangan dia ada polycap yang sampai ke depan macam ni, untuk dia memudahkan posing pegang dia punya cannon tu kan. Okay, nampak? Kita boleh pusing 360 darjah. Sangat fleksibel. Nampak? Kita rapatkan dia punya elbow. Nampak? Rapat betul ni. Ini bahagian torso. Okey, nampak? Kita boleh ke kiri, kanan dan ke depan. Ke belakang boleh. Tapi torso ni ada masalah sebab dia mudah tercabut. So sabar je lah. Okey, open sikit depan. Belakang tak boleh buka. Okey, bahagian kaki dia kita boleh lipat macam ni. Nampak? Untuk kita mudahkan dia punya posing untuk kneel down. Nampak? Dia macam ni lah. Nampak tu? Okey, ini kaki dia bahagian fit, flexible. Okey, kit ni stabil tanpa backpack. Korang boleh tengok sendiri. Kalau ada backpack, dia akan berat belakang, semua dia jatuh. So korang kena terpaksa adjust kaki dia ni, barulah dia boleh stabil dengan sempurna. Tara. Okey, jom tengok tentang size comparison. Basically size dia sama. Kita letak satu geng MS18 ni. Itu aku cakap tu, betul kot. Sama setinggi dia, nampak tak? Jadinya kita letak dengan Golf Custom pun sama tinggi juga, nampak? Tak apa, kita letak Master Grade. Mongsor gila kan? Okey, yang ni merupakan kit yang aku custom pada tahun 2018. Memang MG tahun 2000. Kita orang buat custom, kita orang buat scratch build. So jadilah macam ni. So cool, right? So jangan segan-segan nak custom, okey? Okey, jom kita sembang pasal posing and tips. Okey, untuk kit kali ni, bagi aku posing dia sangat-sangat puas hati. Sebab dia punya realistic posing, and the articulation dia pun, bagi aku sangat-sangat puas hati. Walaupun kit ni berharga tak sampai pun RM100, bawah RM80, tapi kit ni bagi aku HD Revive lebih baik berbanding dengan HD yang sebelum ni, dan juga lebih baik berbanding dengan MG tahun 2000. Kalau kau tanya aku kit ni patut beli tak, yes, aku sarankan korang kena beli, korang kena pasang.
Kau kena rasai sendiri keseronokan pasang kit ni, memang puas hati gila. Cuma ada sedikit kekurangan di sudut torso yang boleh tercabut, tapi bagi aku itu tak punya masalah. Sebab kit ni posing dia memang best, realistic, and then yang paling penting sekali, sangat-sangat ikonik dengan The AMS Team. Macam aku perasan, kit ni aku dah banyak custom tau. Aku custom colour dia, custom decal dia, kit aku buat detailing supaya nampak lebih unik dan masih mengekalkan elemen klasik dalam OVA 8MS Team ni. Okey, sampai sini saja review aku untuk kali ni. Aku harap korang enjoy dan jangan lupa subscribe, share, like and comment untuk video ini. Dan aku harap kita akan berjumpa lagi di next video. So, jangan lupa happy always and keep building. Assalamualaikum. Terima kasih.